Assalamualaikum teman-teman. Ini saya mau menunjukkan bagaimana caranya menghapus background foto ya. Nah, caranya kita masuk ke aplikasi Chrome. Nah, caranya sangat mudah sekali ya, hanya beberapa menit saja ya, bahkan hitungan detik kita sudah bisa selesai. Nah, kita masuk ke aplikasi Chrome, kemudian kita ketik remove.bg. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya ya. Ini contoh seperti ini. Ini contohnya ya. Kemudian kita upload foto yang mana yang mau kita remove backgroundnya ya. Kita klik upload image ya. Kita klik upload image. Ya, kalau tidak ada foto yang mau kita remove di sini di tampilan ini ya, kita bisa klik jelajahi. Nah, dijelajahi, kemudian kita pilih di sini ya. Kita bisa pilih misal di sini. Nah, ini foto saya ya. Misal di sini saya pilih foto saya ini ya. Nah, itu saya fotonya di Ocean Park ya. Nah. Nah, ini jadi tidak ada background-nya ya. Kemudian kita langsung saja download ya. Kalau ini sudah bersih backgroundnya, kita bisa langsung download. Kalau mungkin backgroundnya masih belum bersih, kita bisa klik edit ini di atas ini sebelah kanan ya. Kemudian kita bersihkan secara manual, nanti ada keluar kuas di bawah ya, kita bisa pilih. Kemudian kita remove ya. Kita bisa atur pakai tangan saja. Kalau ini sudah bersih backgroundnya, kita bisa langsung download saja ya. Download ini yang ada latar birunya, kita langsung klik download saja. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita langsung klik download. Nah, itu di bawah sudah ada pemberitahuan kalau memang downloadnya sudah selesai ya. Ini sudah ada remove preview preview ya. Kita tinggal buka saja ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini ya. Kalau latarnya hitam berarti fotonya sudah tidak ada backgroundnya ya. Dan tadi di remove BG tadi itu juga bisa ganti background ya. Di sini kita bisa klik edit ya. Ini klik edit, kita bisa mengganti background macam-macam background yang tersedia di Chrome tadi ya. Di remove BG ini ada beberapa background yang bisa kita ganti, dan kita bisa download juga yang tidak ada background sama sekali. Kalau mungkin backgroundnya belum selesai seperti tadi, kita klik edit di sini. Nah, di sini sebentar, kita klik edit ya, di edit ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini di bawah banyak background-backgroundnya ya di belakang. Nah, ini yang asli, ini yang aslinya. Nah, seperti ini ya aslinya ya. Nah, kalau kita mau buat blur belakangnya, ini juga bisa ya. Jadi seperti kamera asli ya tampilannya. Nah, kalau kita mau yang tidak ada backgroundnya, kita kliknya yang bawah ini, yang latarnya putih. Ini berarti tidak ada backgroundnya. Kita juga bisa ganti macam-macam background ini. Nah, di sini ya kita bisa pilih. Ada banyak background di sini. Nah, ini ya. Nanti kalau sudah kita download, kita bisa potong ya supaya nampak seperti beneran ya foto kita. Nah, ya, kita bisa ganti-ganti background yang mana yang kita mau. Nah, seperti ini ya.
macam-macam background yang tersedia di sini. Nah, ini kita bisa pilih saja yang mana yang kita mau ya. Ada banyak-banyak background. Kalau mau yang cuma warna di belakang, ini yang bawah ya, yang bawah ini ada warna-warni, backgroundnya cuma warna ya. Nah, ini backgroundnya belakangnya ini berupa foto ya. Nah, seperti ini. Nah, itu belakangnya udah ganti. Kalau kita mau download, kita tinggal klik panah di atas itu ya, panah yang menghadap ke bawah. Nah, kita klik saja. Seperti ini, kemudian kita tinggal klik download image. Nah, seperti ini, kita klik download sekali lagi. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita buka, coba ya hasilnya. Nah, seperti ini, background kita udah ganti ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita nanti tinggal potong saja bawahnya supaya nampak seperti beneran ya, supaya enggak seperti ngawang gini ya. Nah, terima kasih teman-teman yang udah menonton. Selamat belajar, semangat berkreasi. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.